Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, kali ini ada ICC profile khusus untuk PET film Vator Ultra Color ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya ICC profilnya, bisa hubungi nomor WA saya. Di link deskripsi sudah saya cantumkan. Nah, di sini untuk PET filmnya ya. Oke, sebelum lanjut, teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini. Nah, baik, bagi teman-teman yang ingin pesan kaos, bisa cari juga di Shopee ya. Ketik aja MOCHAMADERVANDO, Muhammad Irfando. Nah, ketik aja di Shopee, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal diklik aja Muhammad Irfandonya. Nah, oke, teman-teman bisa pilih produk-produknya, kaos-kaos keren ya tentunya ya. Nah, ini dengan gambar desain yang tentunya beda dari yang lain. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, seperti ini kawan. Nah, banyak pilihan ya, tinggal selera teman-teman. Tentunya desainnya keren-keren sekali. Nah, produk-produk ini akan selalu bertambah ya nantinya ya. Nah, tinggal teman-teman bisa pilih. Nah, semacam ini. Nah, kemudian ongkos kirimnya ini gratis ongkir. Nah, jadi teman-teman tinggal hanya membayar kaosnya saja ya. Nah, jadi cukup baiklah, artinya teman-teman nggak perlu bayar ongkirnya, tapi cuman bayar untuk desain kaosnya atau kaosnya semacam itu. Nah, ini teman-teman bisa pilih sendiri, ada banyak desain ya. Nah, ini NKRI. Nah, oke, keren kan. Nah, tinggal teman-teman sesuai selera semacam ini. Oh ya, teman-teman bisa request warna ya, jadi tidak hanya warna hitam. Semisal teman-teman mau minta kaosnya warna lain juga boleh, tinggal dicat aja adminnya. Atau semisal teman-teman ingin kaos lengan panjang juga boleh, dengan gambar desain ini tinggal chat adminnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin kaos channel YouTube juga boleh juga. Nanti tinggal pilih, ada pilihannya nanti untuk kaos channel YouTube. Kemudian kalau teman-teman ada desain sendiri, silahkan, tinggal nanti ada menunya sendiri ya. Nanti teman-teman tinggal pilih sendiri, kak aku ada desain. Nah, tinggal dikirim file desainnya lalu dicetak untuk kaos warna apa, seperti itu ya. Nah, oke, silahkan teman-teman yang berminat tinggal buka Shopee-nya lalu tinggal pilih-pilih gambar desainnya ya. Nah, oke, cukup sekian. Nah, oke, lanjut. Yang teman dapatkan satu folder RAR, nanti ketika diekstrak ada 3 RAR ya, seperti ini. Settingan R290. Nah, di sini untuk yang pertama kali akan saya install yang settingan R290. Kita copy aja lalu ke local disk C, acrorip, kemudian ke profile CMYK. Nah, kemudian dipastekan ya. Nah, oke, sudah. Di sini untuk settingan R290 ya. Lalu teman-teman tinggal buka acrorip, dicek ICC profilnya. Nah, ternyata sudah terinstall netral, saturation sama colorful. Oke, dilanjut untuk netral. Nah, di sini ada keterangan C-nya 12. Sehingga saya rubah ke 12, W-nya 25. Kemudian settingan printernya kita rubah ke R290. Nah, ini juga sama dirubah 1440. Ini dirubah ke mix ya, color.size, weight.size juga sama. Nah, selanjutnya tinggal dicek untuk menu lainnya, weight under any, lalu di print seperti itu aja, selesai. Nah, tinggal kalau mau rubah ICC profile yang satunya, pilih saturation. Nah, untuk menu lainnya sudah sama ya, tinggal dicek boleh, lalu di print ulang. Nah, oke, sudah. Dilanjut untuk settingan yang berikutnya, kita rubah ke colorful. Tinggal dirubah ICC profile untuk settingan sudah sama, lalu di print, selesai, seperti itu aja. Oke, lanjut. Di sini saya hapus dulu untuk R290 nya.
kemudian diinstal yang settingan 720. Jadi ini saya delete yang 720-nya diekstrak ya. Oke, setelah diekstrak kita tinggal copy yang netral, saturation sama colorful. Langkah sama ya kayak tadi. Ke local DC, AcroRib, ke profile CMYK dan dipastekan. Nah, setelah itu teman-teman cek ulang di AcroRib-nya apakah ICC profile terinstall. Nah, ternyata sudah ya. Oke, di sini lanjut saya pakai yang netralnya terlebih dahulu. Untuk colornya itu di angka 40, kemudian weightnya 100 ya. Nah, ini settingan printernya dirubah kembali ke normal. Otomatis resolusi sudah berubah 720. Kemudian color dot size medium plus large. Untuk settingan lainnya sudah sama. Nah, selanjutnya tinggal proses print. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk ICC profile yang selanjutnya, yang saturation sama, tinggal rubah untuk ICC-nya. Nah, untuk settingan lain sudah sama, dicek boleh. Kalau sudah tinggal di print. Kemudian dicek untuk ICC profile satunya yang colorful, tinggal dirubah ICC-nya lalu di print. Seperti itu aja, simple ya. Nah, oke, lanjut untuk yang terakhir. Ini saya hapus kembali supaya lebih mudah ya. Nah, ini juga saya hapus dulu. Oke, di sini saya ekstrak yang 1440, saya copy masuk ke local DC, AcroRib, ke profile CMYK dan dipastekan ya. Nah, sudah. Lalu dicek ke ICC profile, ternyata sudah terinstall. Oke, dimulai untuk yang netral. Nah, di sini untuk settingan colornya 30, weightnya 60 ya. Kita tinggal rubah untuk 1440-nya. Nah, seperti ini. Oke, semuanya sudah, tinggal di print. Nah, oke, untuk proses lainnya sama. Nah, bagi teman-teman pemakai Ultra Color yang belum punya ICC profilnya, tinggal hubungi nomor WA saya. Di link deskripsi sudah saya cantumkan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.